Sobat WK dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Jumat 1 April 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya, Joanita Ari, kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, adanya potensi hujan ringan di siang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari nanti. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuacanya? Mari kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Bekasi, Depok, dan Bogor, adanya potensi hujan lebat yang juga disertai dengan angin kencang dan petir pada siang dan malam hari nanti, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, adanya potensi hujan ringan pada siang dan malam hari nanti. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca dari wartakotalife.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi COVID belum selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!